Pilkada Serentak 2018, KPUD Kalimantan Barat mengadakan diskusi debat publik yang disampaikan oleh Ketua KPUD Kalimantan Barat, Ramdan. Diskusi tersebut mengusung tema politik hukum pemerintahan yang baik dan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang diselenggarakan di Hotel Aston Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam diskusi tersebut, turut dihadiri juga oleh Kapolda Kalbar dan pejabat utama, sejumlah pejabat daerah Kalimantan Barat, serta para paslon anggota KPU dan Bawaslu. Diskusi terkait pilkada terakhir ini diharapkan dapat menjadikan acuan informasi bagi para paslon maupun kepada masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat menyelenggarakan pilkada dengan aman, tertib, dan adil. Pertumbuhan ekonomi daerah. Kenapa kami mengangkat ini? Karena memang di debat publik yang pertama dan kedua kami melihat tidak belum menyentuh terkait dengan aspek-aspek ini, sehingga kami menilai aspek inilah yang mungkin. Demikian dilaporkan oleh Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Nanang Purnomo. Salam Tibrata.